Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dobo minasang. Hai, di video kali ini saya akan membahas soal GLPTN 5 ya. Kita bahas sama-sama soal GLPTN 5 untuk soal bagian Genggo Chishiki atau Mojigoi ya. Kosakata dan kesesuaian konteks. Waktu pengerjaannya ini 25 menit. Oke, langsung saja. Nah. Oke. Sini ada perintahnya, mondai ichi. Nani-nani no kotoba wa hiragana de dou kakimasu ka? 1 から4 の中から一番いいものを一つ選んでください。Perintahnya seperti itu. Jadi intinya di sini kita memilih kanji. Bagaimana cara membaca kanji tersebut dengan menggunakan hiragana? Itu sih kan intinya. Kemudian kalian silakan pilih salah satu yang paling tepat, yang paling benar. Hitotsu eranite kudasai. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu kalian harus membaca rei ya teman-teman ya. Baca rei, baca contoh, karena contoh ini yang menjadi acuan kita seperti apa nanti mengerjakannya. Oke. Di sini rei. Shashin wa kabang no nani nani ni arimashita. Shashin wa kabang no nani nani ni arimashita. Oke, di sini chita. Ne. De, tarashii mono wa 4 bang desu kara. Itu kaito yoshi ni ya, dalam lembar jawaban kaito yoshi ni nih yumbang o erande kudasai ya, dengan menghitamkan angka 4 di kaito yoshi. Nanti kaito yoshi nya itu berbeda lagi ya binasa, jangan langsung dicoret-coret di soalnya. Oke. Ya. Ichiban ne. Wa ichiban desu. 1番は明日は何々ですか。はいよ、キラキラに。あ、これ皆さん。明日は何々ですか。に雪。雪です。これってやっぱ感じで。雪。晴れ。曇り。雨。Ya, jadi yang tepat itu jawaban yang benar adalah ame desu. Jawaban yang benar itu ame. Ini kanji ame ya. Selanjutnya nibang. Kyoshitsu de kaite kudasai. Aduh, udah saya sebutin lagi. Kyoshitsu de nani nani kudasai. Ya, ini udah saya sebutin tadi ya. Minasan udah tahu semua. Kaite. Oke. Okay. Kaite. Oke, okay. Ini kite. Ini kecohan ya. Ini kite. Ya, sambang. Sambang, shashin wa hako no nani nani ni arimasu. Kore wa nan to yomimasu ka? Soba, 1番 soba, 2番 soto, 3番 wa naka, 4番 wa yoko desu. Dore desu ka? Hai, tadaki desu. 3番 desu ne. Kore wa 3番 desu. Ne. Kore wa naka desu. Hai, 4番. 4番 wa この衣装は何々です。この衣装は何々です。これは何と読みますか？Yang pertama, 小さい。Yang mana? はい。一番ですね。はい、これは一番です。Perhatikan perbedaannya.
Jadi walaupun nomor 2 juga cisai, tapi kan nomor 2 ini setelah ci tidak ada i-nya, jadi yang benar itu cisai. Oke. Hai. Nih, kono isu wa cisai desu. Kusi ini kecil gitu ya. Oke. Oke, saya artiin dulu deh yang dari yang atas nih biar minasang paham. Ichibang astawa ame desu ka? Tadi udah bener kan? Ame astawa ame desu ka? Apakah besok hujan? Nibang kyoshitsu de kaite kudasai. Silahkan tulis di kyoshitsu kelas. Shanshin wa hako no naka ni arimasu. Foto ada di dalam kotak atau peti ya. Nibang kono ishi wa chisai desu. Indonesia語では kursi ini kecil. で、次は5番です。5番は明日は火曜日です。明日は、ya udah ini ya. Udah saya sebutin soalnya. 明日は火曜日です。ya. Oke. Untuk kanji doyobi ini nanti saya tulis di sini kanji suyobi dan ichiyobi seperti apa. Oke. Itu ini wa besok hari kayobi apa kayobi? Itu hari Senin apa hari Senin? Ketsuyobi, kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi. Kayobi wa hari oi, Selasa desu. Rokuban, kirei na, nan desu ka, kore wa? Kirei na naninane desu ne. Ie, umi, ni wa sora. Ie itu rumah, umi itu laut, ni wa itu kebun atau halaman, sora itu langit. Nah, dan ini adalah kanji sora. Hai, terus siang bang desu. Ya, langsung saja yang nana bang. Saito wa nani nani imasu. Nah ini hyakunin hyakujin. Yang pasti sih ini kanji hyaku dan ini kanji orang. Orang hyaku itu kadang dibaca byaku, kadang dibaca hyaku. Orang kadang dibaca nin, kadang juga dibaca jin. Kira-kira untuk kanji ini cara bacanya gimana minasan? Hai, tada si desu. Hyakunin desu ne. Kore wa hyakunin desu. Seito wa hyakunin imasu. Artinya, siswanya ada 100. Oke. Nani nani ga hachibang ne. Nani nani ga takusan imasu yo. Neko desu ka? Tori desu ka? Kucing? Burung? Inu? Dog? Atau sakana ikan? Hai, tada si kote wa sakana desu. Buat selesai. Oh, ingat-ingat ya, minasan. Ini kanji sakana. Oke. Okay. Kibang, pang o nani nani tomodachi ni agemashita. Ini kanji setengah, ini kanji bagian. Oke, okay. Ini cara bahasanya yang mana? Hangfung, hambung, hongbung, hongfung. Oh, hai, ni bang desu. Hambung desu ne. Oke, 10 番 Ginko to supa no aida ni hosoi michi ga arimasu. Ginko to supa no nani-nani ni hosoi michi ga arimasu. Tadi saya sebutin ini jawabannya aida desu ne. Hai. 11 番 Tamago o nani-nani totte kudasai. Ini berapa ya? 5つ, 3つ. Ini apa ini? Sangsu. Gotsu. Ah, ini ada. Kore wa kecohan desu ne. Tadashii kotae wa kore desu. 3つ desu ne. Obete kudasai. 1つ, 2つ, 3つ desu. De, 12 番 Kyo wa tenki ga ii desu ne. Kore wa tenki. Keceplosan terus minasan ya. Aduh, sumiasen. Demo daijoubu desu ne.
Untuk usianya juga kasih tahu. Okay. Nah, これは問題にです。ね。問題には何々言葉はどう書きますか ?1 から4の中から一番いいものを一つ選んでください。Nah, kalau tadi kita memilih cara baca dalam hiragana, sekarang ini kita memilih kanjinya yang mana? Wah, main sulit nih. Kanjinya yang mana, minasan? Contohnya, kono michi wa kuruma ga oi desu. Artinya, di jalan ini banyak mobil. Nah, ini kanji mobil masalahnya yang mana? Sambang desu-nya. Ini contoh ada sambang desu ya. Kanji mobil ingat-ingat nih. Langsung saja nomor 13. Ini katakana ya. Hati-hati dengan katakana. Kadang katakana lebih sulit dari kanji, Yunasan. Kono nani nani o kudasai. Tadi si kata ya wa. Dulu desu ka? Hai. Tadi si kata ya wa yombang desu. 14番. Watashi no kuni wa kawah ga oi desu. Kawah ga oi desu. Nah, mana? Kanji kawah mana? Nomor 1 ini bunga, hana ya minasan. Nomor 2 ini gunung. Nomor 4 ki, pohon. Nah, kawah itu nomor sambang desu. Oboe te kudasai ne. 15番. Yansan no gakko wa doko desu ka? Mas Ian, sekolahnya di mana? Kanji gakko itu yang mana? Yang mana, minasan? Kore janai desu ne. Kore mo janai desu ne. Ja, tadashi no wa kore desu. 2番desu ne. Oboete kudasai. Gakko no kanji yo. Chotto mo jukaseyo. Ne. 16番. Kono jashi yo mite kudasai. Silakan atau tolong lihat majalah ini. Mite kudasai. Ini kecohan ya. Kecohan. Tada sifat ya kudada. Hai. Let's go. Hai. Oboe te kudasai. 17番. Kono kamera wa takai desu ne. Kamera ini mahal ya. Kono kamera wa takai desu ne. Takai no kanji wa dore desu ka? Kore desu ka? 2番desu ka? 3番desu ka? 4番desu ka? Tadashii kata wa 1番desu. Oboete kudasai. 2番wa yasui desu. 3番wa furui desu. 4番wa kore mo kecohan desu ne. Harusnya ada sinya di sini ya. 18番. Kino wa kaisha o yasumimashita. Kaisha, ini kaisha sering banget kita temuin, tapi kalau disama-samain begini bingung juga ya. Yang mana misalnya ya? Yang mana ya? Itu, yombang di sini. Hoi, oboite ite kudasai. Kemudian, jukyubang. Jukyubang wa, mada iwanai de kudasai. Kau jangan ngomong dulu, gak usah ngomong dulu. Mada iwanai de kudasai. Iwanai de kudasai. Iwanai, iwanai itu kanji yang benar adalah sambang desu ne. Oboe te kudasai. Nijubang. Nijubang. Raigetsu kekkon shimasu. Raigetsu kekkon shimasu. Raigetsu, kore wa kongetsu. Raigetsu wa kore desu ne. Raigetsu wa kore desu. Oboete kudasai. Kore wa raishu desu. Kore wa kunshu desu. Kita sekarang mondai shang. Mondai shang wa kakko ni nani nani ga hairimasu ka? 1 kara 4 no naka kara 1番 ii mono hitotsu eranbe kudasai. Ini penyesuaian konteks ya. Jadi mana sih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Kata yang tepat untuk kita
masukkan ke dalam dalam ke kurung ini ya. Contohnya asoko de takushi ni apakah norimasta ya, agarimasta, hairimasta, tsukimasta, jalannya tepat itu norimasta ya. Ya, jadi norimasta itu naikkan. Asoko de takushi ni norimasta, saya naik taksi di sana. Oke. Okay. 21番私の部屋はこのアパートのに、ね、やっぱね、アパキラキラ、日本、どうにさちゅ、にだい、どうにかい。このホンイニビアサニョンとバタンや、バタンあと、そそわとやん、パンジャン。さつ、イニョンとく、さと、ジリディア、さとんジリディア、dai ini untuk dai itu untuk unit biasanya ya, ada satu unit komputer mobil gitu ya. Nah, yang tepat itu kais. Ini tingkat atau lantai. Watashi no heya wa kono apato no nikai desu. Kamar saya ada di lantai 2 apartemen ini. Di sini bang. そのナイフでリンゴを何々ください。あぱに起きて bangun。ini kan そのナイフでリンゴを lakukanlah 何々 lakukanlah 何々 lakukanlah titik-titik dengan pisau ini dengan pisau itu kepada apel. Apelnya diapa ini? Apakah okite bangun skete itu menyalakan atau menyematkan?Simete menutup kite memotong ya. Ini silakan biasa cocok-cocokkan. Ah, masa apelnya suruh bangun gitu kan, masa apelnya suruh ditutup. Jadi berdasarkan logika yang mana yang pas yaitu kite ya, tolong potong apel ini dengan menggunakan pisau itu. Nani nani yo wasuremashita kara jikan ga wakarimasen. Kira-kira kalau ini hintonya, hinto wa clue-nya ya. Clue-nya itu ada di jikan ga wakarimasen. Kira-kira kalau jikan ga wakarimasen itu kan artinya tidak mengerti waktu gitu kan, tidak tahu waktu. Kira-kira apa nih yang wasuremashita? Apa yang ketinggalan? Apa yang lupa? Apakah jisho kamus atau chizu peta? Tokei jam atau 4 seifu dompet. Udah pasti toke dong, jam kan, iyalah. Hai, 24 bang. Watashi no uchi wa eki ni chikai desu kara nani nani desu. Karena rumah saya dekat dengan stasiun, jadinya tidak mahir penuh. Hai, benri desu ne. Tadi saya beres bendri itu praktis. Ini juga bang. Natsu yosumi wa mainichi nani nani de oyogimashita. Wah, ini jelas nih hintonya yang mana, oyogimas ne. Kalau kalian tahu arti oyogimas, nggak bakal tersesat. Oke, okay, oyogimas itu apa minasan? Ay, benar ya. Berenang. Restoran. Apakah berenang di restoran? Berenang di erebeta? Di lift? Atau berenang di gedung? Kolam dong. Jadi jawabannya benar itu. Natsuyasumi wa mainichi puru de oyogimashita. Saya setiap hari berenang pada musim panas. Berenang di kolam pada musim panas. Shiranai kotoba ga arimashita kara sensei ni nani nani shimashita. Shitsumon, rensu, benkyo, jugyo. Shitsumon ini pertanyaan, benkyo ini belajar ya. Rensu ini berlatih, jugyo ini belajar juga ya, melakukan pada kelas, melakukan kelas pembelajaran. どうですか？あ、もちろん質問ですね。
もちろん知らない言葉があったら、知らない言葉がありましたから、先生に質問しました。そうですね。次は27番。この部屋は暑いですから、何々を開けましょう。Karena kamar ini panas, ya. Mari kita buka. Kira-kira buka apa? Buka baju? Tapi di sini nggak ada baju. Ofuro, ya. Apakah kita buka ofuro, mado, jendela, aircon, AC, ya, table duduk, meja. Kalau panas, kira-kira buka meja, buka AC atau buka jendela? Buka jendela ya. Mado, akemasho. Bukan aircon. Kalau aircon enggak dibuka kalau panas, aircon itu dinyalain. Aircon oh, kalau di sini ya. Tsukemasho, berarti di sini aircon benar. Paham ya? Nijuhachi bang. Kino wa gakko de takusan kanji o nani nani desu. Kino wa gakko de takusan kanji o, kemarin banyak nani-nani di sekolah. Banyak nani-nani kanji di sekolah. Apa ini? Banyak urimasta? Apakah banyak menjual kanji? Banyak memegang kanji? Atau banyak susah payah dengan kanji? Takusan kanji yo oboe masta. Banyak menghafal kanji di sekolah ya kemarin. Oke. Juki bang, kono kohi wa sato takusan irimashita kara nani nani desu. Karena banyak memasukkan gula ke dalam kopi ini ya. Kopi ini karena banyak memasukkan gula. Wakai desu, jadi muda. Kuroi desu, jadi hitam. Marui desu, jadi bulat. Tanda cikotoi wa amai desu. Amai wa Indonesia gode manis desu. Hai. Sanjuang. Tsuyoi kaze ga nani-nani imasu. Fuite isoi de tonde hasitte. Hai. Tadashii kotae wa fuite imasu. Hai. Berhembus ya. Angin yang kencang, berhembus angin yang kencang ya. Bentuk te imasu. Hai, mondai 4 ne, mondai 4. 何々文と大体同じ意味の文があります。1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。Ini kita menyamakan, memilih dari 1 sampai dengan 4 kira-kira kalimat mana yang artinya itu kira-kira mirip dengan kalimat yang digaris bawah. Oke, langsung saja ke contoh. Yube sukudai o shimashita. Sini yang harus kalian garis bawahi itu yube ya, karena sama, semua sama ini. Sukudai o shimashita, semua sama sukudai o shimashita. Tapi yube di sini bisa diartikan apa juga? Nih kata lainnya, apakah kino no yoru, kino no asa, ototoi no yoru, ototoi no asa. Hai, tadashii kotae wa yomang desu ne. Langsung sanjuchi bang, kore wa ryōshin no shashin desu. Ryōshin desu ne. Kore wa kalian harus kalian ingat itu ryōshin ya. Ryōshin, ryōshin wa nan desu ka? Orang tua desu ne. Orang tua. Ini adalah foto orang tua saya. Orang tua di sini berarti apa? So, kore wa sōpu to sōba no shashin. Sōpu to sōba wa chigau desu ne. Kore wa itu kakek dan nenek ya. Chichi to haha. Chichi to haha ini baru ayah dan ibu ya. Ini baru ayah dan ibu. Nah, jadi jawaban yang benar itu yang ini bang. Udah ketemu ya. Kalau yang sambang ini ani, ani to ototo. Kakak laki-laki dan adik laki-laki saya. Poto kakak laki-laki dan adik laki-laki saya. Nomor 4 ini ane dan imoto. Kakak perempuan dan adik perempuan. Foto adik perempuan saya. Jadi yang paling benar itu nibang desu ne. Hai. Seperti itu caranya ya. Jadi kita mencari apanya? Persamaan kalimatnya. Oke.
32番、このダンスは優しいです。このダンスは優しいです。Nah, 優しいdisini artinya apa sih? Nah, walaupun yasashii ini tidak hanya memiliki satu arti ya, walaupun berbeda kanji. Yasashii disini artinya mudah kan. Dance ini mudah. Nah, mudah disini yang mana yang tepat nih? Kita cari dari bawah nih. Kono dansu wa sumaranai. Sumaranai itu membosankan. Nah, gak tepat ya, mudah karena tanoshi senang. Apakah karena mudah jadi senang? Nah, kita kasih tanda dulu kalau ada yang kayak gini nih. Aduh, kayaknya ini deh. Tapi belum, jangan dulu dipilih ya. Lihat dulu nomor 2, Taiheng. Taiheng itu sudah pasti salah ya. Masa? Kan biasa sih. Nah, nomor 1, tapi di sini ada kono dansu wa kantang des. Kantang. Wah, kira-kira dari sama nomor 3 dan nomor 1 itu yang lebih tepat yang mana? Ah, mochi no kantang desu. Nah, ini yang paling tepat. Itu yang disebut dengan ichiban ii mono hitotsu erande kudasai. Ya. Jadi pilih yang paling tepat. Oke. Okay. 33 bang. Fuku wo sentaku shimashita. Sentaku. Sentaku itu mencuci pakaian, ya. Mencuci itu mana? Arai. Asai, tanda sih kata bakal ada sne. Obat itu kelasai. Oh, iya. Fuku arai masta. Ya, tapi yang sering dipakai itu fuku wo sentaku shimashita. Tapi sama ya. 34 番、この部屋は暗いですね。暗い。暗い。暗いは、グラップ。かまりにグラップや。1番、この部屋は明るいですね。かまりにトランや。が、kebalikannya。この部屋は明るくないですね。明るくない。apa ya、明るくない。Akarukunai ini bentuk negatif dari akarui. Kalau akarui artinya terang, berarti akarukunai itu artinya tidak terang. Tidak terang sama dengan gelap. Berarti yang benar itu jawabannya nibang desu ne. Hai, tadashii kota wa nibang desu. Baca yang bawahnya, kono hewa. Tapi kalau misalkan kalian lagi minasang lagi ngerjain ini, lagi ngerjain JLPT, sebenarnya nggak usah. Kalau udah nemuin jawaban yang tepat dan yakin, nggak usah dibaca ya, karena ingat-ingat waktunya cuma 25 menit. Oke, sambang kono hewa si juga janai des, nggak nyambungnya, nggak sesuai. Nomor 4 nggak sesuai. Sekarang nomor 35 bang. Risang wa morisang ni pen o kasimashita. Kasimas itu apa? Kasimas minasang. Kasimas itu meminjamkan. Jadi kita memberikan pinjaman kepada orang lain, kasimas. Jadi di sini saudara Lee yang meminjamkan ballpoint ke saudara Mori. Kita cari kalimat yang sesuai dengan kalimat di atas itu yang mana? Risang wa morisang ni pengo moraimashita. Moraimashita. Ini kebalik, malah saudara Lee yang menerima ballpoint. Ya. Kemudian nomor 2, morisang wa risang ni pengo moraimashita. Ini sedikit mirip sih, cuma di sini kata kerjanya moraimashita ya. Kalau moraimashita itu, walaupun ini barangnya yang memberikan barang siapa dan yang menerima barang siapa itu sudah tepat ya. Ya, jadi yang menerima saudara Mori dan yang memberi itu saudara Lee. Cuma kata moraimashita di sini lebih ke dia jadi ada gimana ya, arti kayak makna memiliki. Jadi barang tersebut diterima, entah itu dikasih ataupun dipinjamkan ya. Nah, jadi kurang tepat. Nah, kemudian nomor 3, risang wa morisang ni pengo karimashita. Ini jelas jadi salah karena karimas itu artinya meminjam ya. Jadi kebalikannya, kalimat yang di atas itu sili itu meminjamkan, bukan meminjam. Oke. Nah, nomor 4, morisang wa risang ni pengo karimashita. Saudara Mori meminjam. Meminjam pen ballpoint kepada saudara Li. Ini baru tepat ya. Ini baru tepat. Nah. Oke, jadi
正しい答えは、4番ですね。はい、覚えてください。はい、正しい答えは4番ですから覚えてください。じゃあ皆さん、終わりました。お疲れ様でした。OK、皆さん。Sekian pembahasan soal JLPTN 5 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi minasang yang sedang belajar dan terus belajar bahasa Jepang ya, walaupun saat ini JLPTN masih belum bisa diikuti ya, karena belum dibuka pendaftarannya karena corona ini, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Oke. Oke, kita sama-sama belajar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya biar saya tetap semangat bikin video, kita belajar bareng, saya juga masih belajar. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam pembuatan video saya, mohon komennya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk berikutnya kita sama-sama sharing lagi belajar bareng. Hai, gambatte, benkyou shimashou, arigatou gozaimasu, otsukaresama deshita.